Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jais Ragen. Oke, terus lanjut teman-teman. Sekarang saya bahas mengenai mengiringi ral di solawat atau ral kosidah atau solawat lah ya. Itu menjawab pertanyaan dari teman juga. Bagaimana caranya kita mengiringi ral solawat? Atau kalau orang Jawa bowo, seperti itulah. Simak videonya berikut ini. Oke teman-teman, membuat ral atau mengiringi ral secara manual untuk solawat itu mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman ingin menirukan dari kaset, ya nirulah kaset seperti apa ya kan. Kalau misalnya di kaset, di CD atau di YouTube nggak ada. Maksud saya ketika teman-teman memutar sebuah solawat ada ralnya, musiknya bagaimana, silahkan ditiru. Nah kalau misalnya teman-teman pengen improve sendiri, ini cara sederhananya membuat ral, mengiringi ral untuk solawat. Ini cara sederhananya, sederhana sekali. Bukan membuat setel ya, kita mengiringi ral secara manual. Yang pertama, tetap kita siapkan dulu style yang akan kita mainkan setelah ral. Kita siapkan dulu. Kalau sudah, secara sederhana saja, di sini saya menggunakan string. Murni saya menggunakan string. Kita menggunakan kunci 5. Kunci 5 itu kalau di gitar, misalnya kunci A itu yang dipencet cuma 2 senar. Itu A berarti cuma di A dan E. Nah, seperti ini. Di sini juga kita menggunakan kunci 5 A sama E ya. Nah, cukup seperti ini aja. Saya keraskan seperti ini. Nah, kalau sudah kita mainkan untuk variasi. Itu sudah indah sekali teman-teman. Kalau teman-teman punya multipad yang bagus seperti tutorial sebelumnya, membuat multipad nanti dikasih suara-suara burung, suara angin, bisa kita bisa rekam sendiri, kita bisa bikin sendiri. Oke, ini ral sederhana. Saya ulang lagi, kunci 5 seperti ini. Kalau kunci A itu A sama E. Terus kita main. Terserah ini mau pakai suling-suling juga bisa. Seperti itu juga bisa. Oke, kita lanjut ke ralnya ya. Sambil nyanyi dikit. Itu contoh sedikit aja seperti itu. Oke teman-teman, semoga paham, semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa improve sendiri yang lebih bagus. Ini cuman sederhana saja, sederhana membuat sederhana mengiringi ral solawat seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, stand by terus di channel Jais Ragen. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti itu caranya, cara sederhananya seperti itu dulu. Nanti kalau teman-teman mau improve, silahkan improve yang lebih bagus lagi. Itu teman-teman, pokoknya banyak latihan, nanti juga akan lebih bagus lagi.
standby terus di channel Jai Sragen. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.